Oke, selamat siang. Hari ini kita mau unboxing tangga ukuran 2,5 meter ya. Ini pesan di Shopee, mereknya Queen. Ini aluminium ya, harganya sekitar 700 ribuan, udah free ongkir Jawa dan Bali. Ini tokonya di Surabaya. Saya lokasi di Purwokerto Banyumas. Ini kondisinya seperti ini, belum saya buka. Mari kita unboxing. Nah, ini tangganya seperti ini, bahannya lumayan tebel ya. Kayaknya sih nggak ada kerusakan ini. Ini juga besinya yang buat pijakan kotak. Terus ini mereknya, di sini ada keterangannya juga. Mereknya Queen, aluminium leather industri. Ini tingginya tertera 250. Terus ini ada ininya ya, keterangannya hal-hal yang harus diperhatikan. Ini oke sih barangnya, mantep nih, keras. Kita coba naikin kayak apa ya. Ini untuk sisi sampingnya dia pakai besi platnya agak tebel ya ini ya. Sekitar berapa nih? 2 mili mungkin. Ada nih, tebel banget, lumayan. Terus ini untuk kaki-kakinya tuh dia nggak cuma pakai paku ripet tapi pakai kayak mur baut kayak gini ya, pakai sekrup kaki-kakinya. Terus ini untuk besi sampingnya juga lumayan tebel sih. Ini ada keterangannya juga di samping. Nah, ini datangnya masih belum di ini ya, dipasangi mur baut ya. Jadi nanti kita rakit dulu di sini mur bautnya. Di sebelah sana juga kondisinya seperti ini, nanti kita pasang baru kita bisa naikin. Ini tebel nih, keren bahannya. Ini juga lumayan lah dengan harga yang segitu, oke banget. Ini di bagian bawah kayak ada siku-siku, ini untuk biar nopang kali ya, biar nggak goyang-goyang. Tapi ini tipis sih kalau bawahnya sih, bawahnya tipis. Kalau bawah ini udah anti slip bener nih, ada kayak karet-karetnya itu. Ini lentur nih, ini lentur. Ini nggak gampang meleset sih harusnya kalau ini, cuma kayaknya gampang rusak kayaknya ini karena kayak karet mentah gitu sih. Ini di sekrup ya dalamnya tuh, karetnya di sekrup jadi kuat. Nah, ini contoh kalau udah berdiri, ini ada kuncinya di sini ya. Nah, kita zoom dulu. Nah, ini kunciannya dia kayak kurang praktis. Tuh, kayak masih kendor kayak gitu ya. Kurang bagus sih. Tapi kalau yang atas tadi aku coba itu agak kenceng. Kalau yang kecil sebelah sini itu agak kenceng sih masuknya. Cuma kalau yang sini tadi agak bagus juga. Ini agak bagus. Masuknya besinya ini agak tebel, sedang lah, nggak terlalu gampang meleot, cuma lebih safety lagi nanti dipakein tali. Oke, bentangan bawahnya 140 cm, kalau atas itu sekitar 45 cm. Ini 140 cm antara kakinya, cukup lebar sih kalau untuk tinggi 2,5 meter bentangannya. Ini kaki-kaki tangganya juga bagus lah, tidak cukup lebar. Ini bentangan kaki paling bawahnya 1, 2, 3, 60 cm. 60 cm paling bawah, kalau paling atas paling sekitar 25 cm itu. 25 cm-an.